ますか。1日、今は1回ですけど、もうちょっとしたら2回。2回です。2回やらないとダメですね、はい、朝はやらないですか。今お昼ぐらいからですか。でも午前中、午前中昨日少し、はあ、夕方やってたんで、はい、普段は9時ぐらいから仕事始まったんですけど。インドネシアはどこに？インドネシア、ジャワです。ジャワ島です。え、なんかうちの親戚、はい、マランにずっと住んでたんですよ。マランに住んでたけど、コロナで帰ってきちゃったマランですね、マラン。すごい、はい。Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ito di Yudi Animasi episode Jalan-Jalan di Jepang. Oke, di episode Jalan-Jalan kali ini saya berada di Taman Bonsai Ishi, yaitu Master Bonsai di Jepang, yang tepatnya di Prefektur Gunma, di Capital City-nya ya, Maebashi ya. Oke, bonsai-bonsainya seperti apa? Bonsai Master Ishi, kita lihat. Tepat di belakang saya juga ada, tapi di situ udah terjual ya. Jadi kita lihat di dalamnya kayak apa. Ini dia. Oke, baik teman-teman. Di sini ada bonsai-bonsai mini. Ini ukuran sekitar 10 ya, 10 sampai 15. Ini kayaknya Chojubai kayaknya namanya. Ini harganya 8.000 yen atau sekitar 1 juta rupiah. Oke, di sini juga ada. Ini harganya nggak tertera ya. Oke, di sini ada. Saya nggak bisa baca kanji. Ini batangnya, liukanya kita lihat. Ini pasti mahal. Oke, di sini ada Nirei Keyaki. Ah, bara ya? Oh, ini bara. Ini bara ya, atau apa namanya? Mawar, mawar kecil. Oke, di sini ada Kuromatsu. Ini kita lihat batangnya. Wah, ini ada Goyomatsu, Niagari dan Cascade ya. Kita lihat ini ada Shinpaku. Ini adalah bonsai-bonsai Shinpaku. Oke, saya mau menjelaskan bedanya Jin dan Shari ya. Di Jepang sebutan shari adalah di batangnya yang dibuat keringan atau mati itu disebut shari, dan ini di batang-batangnya itu disebut jin, dan ini disebut jin, dan ini shari ya. Oke,
Oke, kita lihat bonsai-bonsai lain. Di sini ada bahan-bahan shinpaku ya. Kita lihat bahannya. Ini adalah bahan-bahan shinpaku. Ini harganya nggak ada, dan di sini saya pernah beli ini harganya 500 yen. Ini 500 yen dan kalau dirupiahin sekitar 70.000 ya. Nggak ada deh. 60.000 ya. Kita lanjut. Ini ada Goyomatsu ya, bonsai Goyomatsu atau White Pine. Kita lihat Neagaria atau exposed root. Di sini ada exposed root atau Neagaria. Oke, di sini juga masih banyak lagi harga bonsai Goyomatsunya atau White Pine. Ini kayaknya cukup mahal ya. Di sini ada bonsai besar juga. Jadi di sini dari berbagai macam bonsai ya. Di sini ini kayaknya Goyomatsu juga ya. Dengan daun yang sangat kecil. Oke, di sini ada Satsuki yang cukup besar. Di sini ada Kaede atau Trident. Di sini ada Kuromatsu atau Black Pine. Ini harganya pasti mahal. Kita coba. Lihat batangnya sangat besar. Ini harganya 50.000 yen. Ini adalah shinpaku harga 50.000 yen atau sekitar 6 juta ya. Oke, di sini ada Satsuki. Bunganya bagus sekali, cuma belum mekar semua. Di sini adalah bonsai Satsuki ya. Azalea Satsuki. Lihat. Sangat besar ya. Ini adalah bonsai Satsuki. Di sana juga masih banyak lagi. Kita lihat di sini ada Satsuki juga. Banyak sekali bonsai Satsukinya. Ini adalah bonsai Satsuki ya. Ini ada Kaede. Cukup besar ya bonsai Kaedenya. Oh, di dalam ada bonsai Momiji. Cuma kayaknya belum dibolehin masuknya. Oke, di sini ada shinpaku ya, cukup bagus. Kita lanjut. Wah, fuiri.
ini ada Goyomatsu Fuiri atau Farigata ya, White Pine Farigata, ini sangat langka, keren. Terlihat ini Farigatanya. Lanjut di sini ada Goyomatsu kecil dengan batang yang cukup besar. Oke, di sini ada Kuromatsu ya. Ini Kuromatsu atau Black Pine. Ini juga ada Kuromatsu juga. Ini sekitar 30 ya. 30 cm dengan batang yang cukup besar. Kemudian ada momiji. Ini nama momijinya apa belum tahu juga. Lanjut di sini ada Trident. Ini harga 40 ribu yen atau sekitar 5 juta. Oke, di sini ada Kuchinashi harga 6 ribu yen. Padahal kecil ya. Ini harga 6 ribu yen. 6 ribu yen atau sekitar 700 ribu ya. Oke, ini ada Momiji Chojubai. Ini Momiji jenis Chojubai, maple jenis Chojubai ya. Ini yang saya bilang cukup terkenal dan mahal ya. Oke, lanjut di sini ada Kaede. Ada Kaede atau Trident. Gaya grouping ya. Malu ya. Oke, lanjut di sini ada Goyomatsu juga. Ini sangat bagus ya. Ini sangat-sangat bagus. Saya pengen beli. Ini sangat bagus. Cuma ini pasti mahal. Lanjut di sini ada apa ini? Chojubai. Chojubai ya. Chojubai. Ya, Chojubai. Mungkin kalau di Indonesia ini apa ya? Hoki anti bunga ya? Mirip ya? Mirip enggak sih? Lihat ketuanya. Sangat tua ya. Wah, ini ada yang berbuah juga. Lanjut di sini ada Shinpaku. Kaede atau Trident. Ini juga Kaede atau Trident, cukup besar ya, harga 1.800.000. Ini harga 1.800.000 atau 15.000 yen ya. Ini harga Kaede lagi atau Trident, harga 5.800.000 ya.
atau bisa dibilang sekitar 6 jutaan ya. Ini maaf saya nggak pakai kalkulator, ini cuma asal aja. Ini 48 ribu yen. Kayak dengan batang yang luar biasa besar. Di belakangnya ada Goyomatsu atau White Pine. Di sana ada Kaede juga atau Trident. Di belakang ada Shinpaku. Yang ini adalah Shinpaku harga 24 juta. Sekecil segitu harga 24 juta. Kemudian di sampingnya harga 4.500. Wah, di sini bonsainya cukup mahal ya. Di sini ada Kaede juga. Kaede atau Trident. Ini harganya nggak kelihatan ya. Ini Kaede atau Trident harganya nggak kelihatan. Kayaknya sih sekitar 10 juta lebih ini. Ini ada bonsai Chirimen Kazura. Bonsai Chirimen Kazura dengan harga 3 juta ya. Chirimen Kazura. Di situ juga masih ada lagi. Ini ada bonsai Satsuki, ini ada bonsai Shinpaku. Dan di sini ada, saya kurang tahu namanya apa. Kita lanjut aja. Ini bonus. Di sini ada Shinpaku. Shinpaku dengan ketuaan yang luar biasa. Kita lihat sangat besar ya. Ini sangat besar, sekitar 30 cm ada ya lebarnya. Lebarnya 30 cm, mungkin lingkar batang sekitar 70 lebih ya, 80-an mungkin, 80 cm dengan tinggi sekitar, ini sekitar 50 sampai 60. Konnichiwa. ありがとうございます。また、まだお別れてます。ありがとうございます。すごいね、今も値段ついてて。はい。そうですね、この間ゴールデンウィークにお宮でバイトをしたの。あ、私も行ったんですけど。あ、そうなんですか。でも、どこにやったかわかんないですね。なんか一番大きく角地でやらせていただいてたんですけど。本当ですか。結構広いですね。そうですよね。わあ、立派。ああ、ね。今綺麗ですよね。そうですね。 日の丸ですね。あ、そうですね。日の丸の。すごい。残念でした。<笑> ini harga 240 yen atau sekitar
harga berapa ya? 28 juta ya. Sekitar 28 juta harganya. Ini adalah bonsai white pine atau Goyo Matsu ya. Ini ada Kuromatsu. Ini ada Kuromatsu. Oke, lanjut. Di sini ada bonsai kaede atau trident dengan harga 4.000 yen atau 60.000 ya. Lanjut di sini ada bonsai satsuki. Ini nggak ada harganya, maksudnya nggak ada tulisannya berapa. Kayaknya cukup mahal karena cukup besar ya, batangnya cukup besar. Di belakangnya ada satsuki juga, harga 2.400. Ini harga satsuki juga, harga 35.000 yen. Oke. Ini bonsai satsuki ya. Sangat banyak. Juga ada bonsai yang ya perawatannya bagus dan ini harganya pasti fantastis. Lihat ini yang sering keluar di museum-museum bonsai di Jepang. Wah, luar biasa ya. Kita lihat di sini juga. Ini adalah Shari ya, namanya Shari. Dan ini adalah Jin ya. Ini kayaknya, ini namanya apa saya nggak tahu. Ini harganya 50 juta ya. Ini harga 50 juta. Satsuki juga. Kalau yang ini sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Ini tinggi sekitar 30 cm. Ini ada Black Pine. Ini ada white pine, harga 6 juta ya.
dan masih banyak lagi. Isimasuka? インドネシアどこに？インドネシアジャワです。ジャワ島です。え、なんかうちの親戚マランにずっと住んでたんですよ。マラン、あ、マラン。マランに住んでたけど、コロナで帰ってきた。マランですね、マラン。すごい。はい。親戚の人ですか？日本人ですね。日本人だけど。はい。そう。コロナででももう帰ってきちゃって、今日本に来て。え、私まだ5年。でも日本語上手ですよね。ありがとうございます。すごい。 ここで仕事されて何年ですか？何年経ちますか？ここ？はい。ここには50年ぐらいかな。50年。すごい。私の父親、はい、お父さんね、はい、火山の時からやってるんで50年ぐらい。すごい。じゃあこの石盆栽はもう50年以上ですよね。そうですね。古いですね。そうです。すごい。 結構なんだっけ、お宮じゃなくて、なんだっけ、お宮、盆栽いっぱい、盆栽屋さんありますよね。はい、上のグリーンクラブですかね。結構出てますね、石盆栽の。もう書いてありますね。え、どこに住んでるんですか？私沼田ですけど、沼田、はい、まあいろいろなところに出てますね。盆栽趣味で、はい。 自分が盆栽好き？はい、自分が。インドネシアの人盆栽してます？はい、盆栽いっぱいあります。あ、そうなんだ。じゃあ日本から持ってってるの？送れないから、まあ水苔で送って、それ。インドネシア暑いじゃないですか。そうですね、暑いです。だからちょっとね、日本の盆栽も持ってけるものと持ってけないものが。そうですね、結構枯れる可能性が高いから。当然ね、違う。 そうですね。 teman-teman, ini adalah nutrisi tumbuhan yang namanya aburakatsu ya. Kita lihat dikasih banyak sekali nutrisinya atau pupuknya. Ini adalah aburakatsu.